Pengguna jalan yang melintasi kawasan Ruko Batu Merah hingga Pasar Mardika harus ekstra hati-hati. Hal ini lantaran ruas jalan sepanjang kawasan ini rusak parah. Pada jalan terdapat banyak lubang berdiameter kecil dan besar. Diameter lubang di jalan bisa mencapai 1 meter. Di saat kondisi hujan dengan intensitas tinggi, lubang-lubang di jalan sering tergenangi bahkan tergerus air. Curah hujan yang tinggi ini juga memperparah kondisi jalan yang berlubang. Selain jalan yang rusak, aktivitas transaksi jual-beli pedagang dan masyarakat begitu tinggi. Hal ini memperparah kemacetan di ruas jalan yang super sibuk ini. Kondisi ini jika dibiarkan berlarut-larut akan memperparah ruas jalan yang satu-satunya merupakan jalur alternatif kendaraan keluar kota Ambon. Kawasan Jalan Pantai Mardika maupun Ruko Batu Merah mesti mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini mengingat pembangunan pasar tradisional Mardika berkonsep modern sementara dilakukan di kawasan tersebut. Untuk itu perlu didukung sarana transportasi yang memadai. Dengan kondisi ruas jalan Pantai Mardika tidak lagi terkesan kumuh. Melki Latusawa Ule, Lamorunga, melaporkan.